Berikut ini cara untuk mengubah bahasa di HP jadul. Di sini saya pakai HP Nokia, jadi untuk itu kalian bisa ikuti caranya. Pertama, kalian buka yang namanya menu. Untuk pengaturan bahasanya bisa kalian temukan di bagian pengaturan ini. Ada icon gear ini atau roda gigi. Kemudian letaknya itu di bagian pengaturan telepon. Seperti ini, bagian pengaturan telepon ada bahasa. Nah, kalau saya ubah ke bahasa Inggris, nah seperti ini. Kalian bisa ikuti lagi. Cari menu setting atau telepon. Kemudian letaknya itu di bagian phone setting. Phone itu telepon, setting itu pengaturan atau pengaturan telepon. Nah, pilih language. Kalau ada English, Inggris itu bahasa. Pilih automatic ataupun bahasa yang kalian gunakan saat ini, Indonesia. Dan bisa kalian sudah berubah ke bahasa Indonesia. Letaknya itu di bagian pengaturan telepon. Silakan dicoba.